حلاوة الإيمان لا لا تنقضي أنت للروح دواء. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، ربنا زدنا علما ورزقنا فهما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. سيدنا إخواني كسيس سلام سجحترا رسالة مليا ini di dalam ruangan ma'al Quran bersama dengan Al-Quran, bersama dengan isi kandungan Al-Quran, bersama dengan pengertian Al-Quran, bersama dengan makna kalamillah. Bersama saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang menangan izinnya dapatlah kita bersama dalam ruangan yang berkah ini, dalam kita nak bahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita nak bersama tadabbur dari isi kandungan ayat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita masih lagi bersama dalam tafsir surati Al-Isra' pada ayat yang ke-20 insyaAllah hari ini, dan 21. Semoga kita dapat faham apa yang di firman oleh Allah SWT kepada kita, dan kita dapat segenok dengan dengan kefahaman yang kita dapat daripada Al-Quran insyaAllah. Oleh itu, sebelum daripada kita nak mula tafsir ayat ini, insyaAllah kita mari baca dulu suratul Isra' pada ayat yang ke-20 sampai 21 insyaAllah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Kullan numiddu ha'ulai wa ha'ulai min ata'i rabbik وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. الحمد لله. setelah mana kita sudah dengar tafsir ayat yang ke-18 dan 19, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beri pilihan kepada kita, beri jawapan bagi dua golongan yang rebutkan amalan itu, atau mereka itu niat tak sama. Satu golongan dia niat nak buat kerana dunia, niat nak balas segera. Satu gulungnya lagi tu dia niat nak pahala di akhirat, nak keredai Allah Subhanahu wa taala, nak syurga Allah Subhanahu wa taala, nak apa yang kata apa yang disedia oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa mau dan kehendak al-ajilah, kehendak pahala dalam dunia selalu, balasai dari dunia selalu dengan cara segera, Allah Subhanahu wa taala menyegera. Ini bagi orang yang tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, nak habuai dunia, maka bolehlah dah habuai dunia. Nampak tu Tuhan beri, bukan Tuhan tidak beri, tetapi akhirat itu rugi. Thumma kamadian ja'alna lahu jahannama, kami dah jadi bagi dia tu neraka jahannam. Yaslaha madhmuman madhura, dia akan berada di dalamnya
duduk dalam api neraka tu, api jahannam tu, dijilat, dimakan, dibakar oleh api api jahannam tu, dengan keadaan madhmuman, dengan keadaan hina, dihina oleh orang mukmin, dihina oleh Allah, dihina oleh para malaikat, dihina oleh para malaikat yang jaga neraka, madhura, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengata buku saya, buku sama-sama buat, buku-buku sama-sama habis ruik, buku-buku sama-sama letih, buku-buku sama-sama peluh, tetapi demon ni ikhlas, demon ni tak ikhlas. Buku tu ya. Napa tu? Tapi ya boleh nak baca hati siapa. Kalaulah ada di sana inying boleh scan. Dah boleh scan kata demon ni ikhlas tak ikhlas mudah pula. Eh demon tak ikhlas kena mula weh. Tapi dak tu tusuk buku ni. Patut nak tengok bila nak tengok di hari akhirat esok. Allahu akbar, kita bimbing ya Allah. Dah bimbing takut amalan kita tu jadi lagu tu. Ah, nampak tu? Sebab itulah kita mari pasangkan niat kita semula. Nah, bila kita berdoa. Nah, kita berdoa. Nah, Allahumma nah tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya'. Ya Allah, tahhir qulubana minan nifaq. Bersihkanlah hati kami daripada sifat munafik. Wa a'malana minar riya'. Bersihkanlah amalan kami daripada riya. Kita bimbang takut. Dah takut gi akhir gi akhirat esok dok pahal kata nung nak gi ala molek ala syurga kena hari kau ni berat. Dihina lagi, dijauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Sebaliknya bagi orang yang niat molek, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada nak sikit abuk habuwe, tak ada nak sikit abuk orang puji, tak ada nak sikit abuk orang kod like, apa tu. Nah. Wa man arad al-akhirata, dan barang siapa nak nah pahala akhirat, nak apa yang disedia oleh Allah, dicadat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat esok, wa sa'a laha sa'yaha, serta dia buat, bukan tu nak saja nak nak syurga, nak syurga, nak pahala, nak pahala, bangun tak tidak mengata dah bangun lewat-lewat, tak bangun semaya subuh, tak ada baca Quran, tak ada sedekah, tak ada buat ali. Apa jalan akhirat. Tapi nak akhirat boleh, tapi wasa'alaha sa'yah, kena usaha buat. Kena usaha buat. Wa huwa mukmin, kadae dia tu yakin dan berime di atas apa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang lagu ni fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka nah, mereka inilah. Mereka itulah. Adalah perbuatan usaha mereka itu di dalam dunia itu masykura. Apakah makna masykura? Allah Subhanahu wa taala akan balas bagi. Nah, bagi dia itu syurga. Sebenarnya Allah taala nak terima kasih pada dia, Tuhan bagi syurga pada dia. Tuhan bagi pahala pada dia. Tak ada perbuatan sia-sia dak lah. Sebab itulah wasa'alaha sa'yaha. Kita kena jalan di atas jalan dia. Kena berjalan, kena buat, kena usaha akhirat ni. Bukan duk saja nak syurga mudah-mudah, tak ada. Kemudian kita masuk dalam ayat hari ni insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala firman bunyinya kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika. Mana apa kullan? Nak ayat kata Allah SWT, semua tu, semua gulungnya, tiap-tiap gulungnya tadi, hak nak akhirat pun tu beri, hak nak dunia pun tu beri. Tak ada tu sekat mana-mana. Munak dunia tu beri, tak ada tu beri. Tu beri, munak dunia tu beri. Nak apa? Nak kekayaan, nak puji, nak pangkat, nak orang sanyung, nak orang tu, nak tu hewi. Nampak tu? Orang muridul dunia apa tu hewi, muridul akhirah apa tu hewi. Kullan numiddu nah. Min haula'i wa min haula'. Mana kata?
kami nak ui, demon ni butuh ui apa yang dia nak daripada habu dunia, dan demon ni pun tu ui. Kerana apa? Kerana pemberian itu daripada Allah Subhanahu Taala semua. Tak ada siapa beri pahala pada kita. Malaikat Allah. Tak ada. Tok laki beri pahala pada kita, tak ada. Ustaz beri pahala pada kita, tak ada. Baba untuk beri pahala pada kita, tak ada. Mama beri pahala pada kita, tak ada. Ibu kita beri pahala pada kita, tak ada. Ayah kita beri pahala pada kita, tak ada. Tuhan beri belaka. Bahawa rezeki, Tuhan beri rezeki juga. Cuma rezeki itu ternyata ditanya demon ni, Tuhan beri pada kita. Nampak tu? Tuhan beri pok kita milik dulu. Tanah luah, puluh-puluh rai. Bapak dia tua, dia gapa, dia tak ada cara dia, kena beri kat anak lah. Ya kita pula. Pahadu kita ni, kita beri pula. Kita beri kat anak kita pula. Anak kita beri pula. Tak beri kita, ya beri pada anak ia pula. Pada anak ia pula, tak ada. Jarilah temu anak ikut pok yang eh. Boleh ke? Pok ikut anak, anak ikut cucu. Cucu ikut dah anak dia tu. Jadi cicit dan cocok kita tu. Gile krom. Gile milik. Numidu tu hawi. Sebab apa? Sebab Tuhan ni tua kepada rezeki. Rezeki kita di mana? Nah. Nampak tu? Fisama wa fisama rizqukum wa ma tu'adun, dan di langitlah rezeki kamu dan apa yang dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Ya saudara dikasihi. Batulah apa yang kata? Benar lagu ni tu benar apa? Benar kita kena faham. Kata tu beri. Bukan tu apa tak ada beri. Tetapi beri dalam dunia, kalau wi banyak dah pada kita dalam dunia, bila takut di akhirat esok tak ada gapo kita. Apa kita dah nak tu ya? Habis tu Tuhan nak win rakah lah. Dah. Tapi demon ni tu wak tak nampak weh ustaz. Demon ni rajin weh semaya. Demon ni rajin weh kau tu. Rajin sedekah. Rajin wak baik pada bapak. Tapi tu eh. Dah weh skoda pada dia. Tak ada nampak banyak lagi. Dia cedek di akhirat. Dah sebab tu lah. Semua tu. Kullan numiddu ha'ulai wa ha'ulai min ata'i rabbik. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Mana kata? Nah. Semua tu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala min mu'tah al-wasi', daripada rezeki Allah yang luah. Alladhi la tanaha lahu. Yang tidak apa? Yang tidak. Nah, sub. Ulama kaji. Katanya binatang hak besar sekali dalam dunia lah ni tu, ikan apa? Ikan yu. Lawan. Nah. Dia kena makan sehari-hari 3 ton. Kena makan sehari-hari apa? 3 ton. Berapa 3 ton? 300 kilo. Kita makan sehari-hari sekilo. Ike dah habis. Sekilo banyak. Sekilo dah boleh sekilo 10 ekor. Sekilo 8 ekor. Kita makan 2 ekor kenyai dah. Tapi ike you di laut tu. Dia kena makan ike. Nak ui padang dengan dia, tubuh dia besar tu 3 ton sehari-hari. 3, mana tu? Nah, 1 ton 3,000 kilo. Apa 1,000 kilo? Nah, 1,000 kilo. Kalau tak silap dah. 3 apa 3,000 kilo tu? Atau 1 kilo? Nah, 300 kilo, banyak lah. Biar ui makan pada dia. Kalau kita kira, oh habis, buk ikan kita habis lah. Tak nak makan lah kita ni, tadi habis lah sebab. Tapi tak. Allah SWT, dia bila dia beri rezeki pada kita, tu tak ada pihak nak tolak, tak ada pihak nak sekat. Tak ada balik frau. Oh, ikan banyak. Saya jumpa dengan orang apa, orang muka. Muka frau sah, dia kata. Oh, malek tu, dia kata. Dia bos tenang malek, dia pasal pelita. Pasal pelita ni, lepas buka. Lepas buka tu, likung lah kengang-kengang tu. Kau mari tu acik berat frau. Ikan banyak tak habis lagi ikan. Tak cukup balik frau. Bukan tak cukup balik apa balik ikan. Ni dia tu hari rezeki ni tak ada kita. Sebab tu lah. Rezeki hak tu hari sorak bosa kata nak habis weh. Nampak tu? Rezeki hak tu hari sorak bosa kata nak habis. Frati tengok musim dia baru ni. Musim dia baru ni tu hawi pada kita banyak doa. Aci wadiye tu tok di tu batah.
Nak curi-curi, tak biar nak curi. Apa kenyai berlaku. Saya lalu kat tantu tu. Tok. Nah, tok setupuk, setupuk, setupuk. Lelau memuruh. Tak ada orang beli. Susuk. Nah, susuk kena duduk, kena duduk beli. Dia dia kata, go naik tu, dah, go naik. Go ngupuh Pak Mahadah. Lepas tu, buah murah, banyak doa. Hak tinggal, tinggal lagi, hak dead, dead lagi, tak dead, tak dead lagi. Hak dead kerak, dead kerak lagi. Hak paham tinggal lurus diri lagi. Hak dead kutik, kutik lagi. Banyak doa rezeki sampai pada setengah-setengah orang di kawasan itu tu. Boleh 3-4 juta. Dah, 300 ribu, 200 ribu tu rendah. Dia tu yang beri, tak ada nak sekat lah kita. Tetapi tengok hati kita nak syukur ke tak. Semua tu min ata'i rabbika. Kerana apa? Pemberi Allah ni sangat luah. Ah, nampak tu? Rizki Allah ni sangat luah. Serak bosih. Ah, kadang dia tuhawi anak kepada kita. Tuhawi harta kepada kita. Orang yang takut. Takut miskin. Takut fakir. Takut tak ada makan. Takut, 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 takut. Perangai lagu tu tu perangai apa? Perangai jahiliyah. Tak yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tanya kata. Kita dengan anak kita rezeki lebih lebih dia. Fatih tengok lebih lebih rezeki anak pada pok. Pok boleh sekolah datu ya rezeki dia. Bermari ruang anak ni tu we kaya lagi. We banyak lagi. Anak pok tu? Ya sebab kita beranak sore pop. Rezeki tu baik sekali dah. Ah dari tak payah tak apa, dari tak payah tu bos. Tak boleh ada orang amal. Apa makan tak cukup. Kau makan sore pun, kau ada sore pun makan tak cukup. Apa yang nak kata? Lepas tu lah mengata, rezeki ni kau tuhe. So, tak boleh. Kau tuhe suruh, kita kena buat. Lepas tu lah, di antara cara nak boleh rezeki, suruh semaya. Dah semaya. Wa'amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Nampak tu? Wa'amur ahlaka bis salah. Adalah kamu suruh ahli keluarga kamu dengan semaya. Nampak tu? Wastabir alaiha musabah. Musabah di atas suruh tu. Musabah. Hari ni suruh, esok suruh, lusa suruh. Besar anak aku. Dah, hidup suruh ya umur 12 gitu lagi suruh. Suruh. Ini umur 1 suruh. Wa'amur ahlaka bis salah. Oh, siapa ke titik mata? Suruh. Siapa ke anak jekah? Suruh. Wa'amur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Sobah di atas perbuatan itu. Dia kata apa? La nas'aluka rizqa. Kami tak tanya dia rezeki pada kamu. Kami tak ada minta rezeki pun daripada kamu. Nahnu narzuquk. Kamilah yang beri rezeki pada kamu. Betulah. Kita dah kena bosan situ. Berkata Al-Hasan Al-Basri, dalam Quran tu ada sebut buku buat buku rezeki saja tu dekat-dekat dengan 99. Tepat. Buku rezeki semua. Kata rezeki mudah, rezeki murah, rezeki dah Tuhan bagi, tak biar boleh sekat. Rezeki Tuhan berlaku. Dan satu ayat saja yang syaitan, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan tu duk janji kamu dengan kefakiran. So sedekah lah, tagih duit tak ada nak makan. So hatta nak ngaji lah, tagih duit tak ada nak makan. So tu soh ning lah, tagih nah, tinggal tak apa lah, duk semaya subuh, subuh sejuk tak ada apa, kita pergi motong. Nah, kita tu baik pergi apa, tu baik pergi ke laut, boleh bepak, start lah dah. Mumbai aku, aku start nyeng. Prak pergi, batas semaya subuh aku apa? Nung klik harga boleh. Misalnya, anu pula, tak ada nak subuh, tak ada nak semai subuh, pergi perak dah. Pas semai subuh mana? Klik mai qada, tak ada apa. Nah. Takut apa? Takut tak leh. Takut duit tak leh, takut duit tak ada, takut boleh duit sikit. Ini mengata kesilapan kita. Jadi, Tuhan janji 99 kali ha gapo rezeki dalam Quran dengan syaitan. Nah, satu ayat saja yang syaitan. Nah, ugup syaitan menakut orang katanya nah asyaitanu ya'idukumul faqra, syaitan lah yang nak janji kamu dengan kefakiran. Tak boleh buat lah sesak tak boleh habis duit, tak boleh gapo, dia pergi percaya pada hak soning lebih pada 99. Ni mak kata manusia di mana Tuhan, manusia tidak yakin dengan Tuhan lah. Sebab tu dia mak kata
timurnya pelik-pelik lah ni. Timurnya tidak ada barakah. Timurnya makin ni, dah. Makin ni yang harik. Timurnya rapah. Timurnya tipu. Timurnya silap mata. Timurnya, dah. Kau tu, kau ni, kau tu, kau ni. Sebab tu lah. Tak ada pelik lah kalau doa kita tak ada terima oleh Allah. So, dia duduk ngepek pun lah. Enak saya berdoa nampak tu, saya tak ada timur, ustaz. Oh, sakit lama lah ni. 8 tahun dah ni. Duduk berdoa nampak tu, saya tak timur. Cuba cik tengok kata. Nabi kata, nah, atib. Nah, mat'amaka tustajab da'watuka. Atib mat'amaka. Makin ni kamu tu, ya dihala. Nasaya doa kamu akan disahau oleh Allah SWT. Tapi kalau lah kita tu makin naik kita ikut gomo. Pada itu apa tu hai mustajab doa. Kat mana? Paham mula doa tak apa tu hai tak terima kena cari orang lain doa we. Ingat mula orang lain doa we betul tu hai bukan we. Sebab apa? Sebab tu we sendiri ni tak ada halal makin naik dia. Itu saya tak apa tak yakin katanya. Nah, tu hai nak we kepada orang yang apa? Orang yang duk makan benda yang haram ni patut Tuhan nak wi doa, nak wi kubur doa dia. Ada kita pergi cari orang soleh, orang gapo, orang aling, orang gapo so doa pada kita. Kita sendiri makannya kita haram. Kita sendiri duk ramo benda-benda rebo galik-galik. Kita sendiri duk makan duit, apa duit tak main mana galik-galik. Kita sendiri duk atas tanah orang yang tidak apa tidak halal. Kita sendiri duk hijau, duk gapo benda tidak apa tidak molek. Patut nak itu ha. Berkatkan doa kita kat mana? Betullah. Nabi kata, tuwi. Tuhewi. Betullah bila marinya, bila tubiknya seorang manusia daripada perut ibu dia semenjak daripada Tuhan menjadikan dia dari perut ibu dia. Cukup 40 hari itu Tuhan tanah sudah. Tuhan royak dah pada malaikat. Tanahlah rezeki dia. Dia akan duduk lama mana, akan duduk kada soleh atau tidak soleh, syaqiyun atau sa'id, waktu rezeki dia semak mana. Patut ingat molek. Nah, lan tamuta nafsun, tidak matinya seseorang sehingga apa? Tastawfi rizqaha, sehingga cukup rezeki dia. Bila cukup rezeki dia mati, tak kira umur dia 20. Rezeki dia tu habis kat tu ya. Mati. Umur dia 40, rezeki sekat tu ya. Umur 100, rezeki sekat tu ya. Habis tu lah banyak tahu boy dekat-dekat nak mati makin tak boleh lah suak lah makin ni sedap makin ni gomaha makin ni goribu makin ni apa tak boleh makin sumak boleh makin ke apa kena buh ke apa duk buh oksigen tolong lepas tu duk buh nasi dalam kecek dah duk buh ubat ke lain nak ui pun nak ui boleh terhead duk setah lepas tu banyak tahu bila sampai waktu cerah lain dia betriah habis lah tu sekat tu lah betri dia. Betullah kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika. Nah, ya Muhammad, Tuhan nak ui semua tu wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Dan tidaklah pemberian Tuhan kamu tidak boleh sekak. Tuhan tidak sekak pada orang, Tuhan ui. Pada kafir Tuhan ui. Kadang-kadang Tuhan ui kalau kafir lebih kaya pada orang Islam lagi. Kenapa tu? Kadang-kadang Tuhan kaya pada orang Islam, orang mukmin. Semua tu Tuhan berlaku tu. Kadang-kadang kerana semua tu makhlukun. Kita ni makhluk. Makhluk apa? Fi daril amal. Lain kita duduk dalam dunia. Dunia. Dah, satu luk. Dah, luk apa ni? Kita kena hijau. Nampak tu? Bila kena hijau, jadi Tuhan wik pada orang yang hijau. Orang yang tak hijau, Tuhan apa? Tuhan tak wik. Ini mengatakan sunnatullah. Misalnya, apa? Dia nak makan. Masa nak makan ada kau ni, weh. Gimik lah. Dia kait lah, dia apa? Dia nak mari masuk dah. Walaupun orang tak depan. Orang tak depan kita ni. Tak dokong, tak dia, tak lasak, tak mangkut depan kita. Dah baca ayat, nak masuk mulut. Dia tak ada, dia kena ambil. Kena buat. Bagaimana kenapa? Kena cari asbab. Kena pergi hijau. Kena gapo. Sampai tak ada rezeki mari dengan sahaja. Allah, ya Allah, wigmok lah lemu aku. Ya Allah, wigmok lah kucing aku. Ya Allah, wigmok lah kami aku. Kita dah tambak.
Kita duk tamak dalam apa? Dalam kanil. Cuba upuk budak, beli upai kedai apa dak? Kau duk tamak. Lepas tu malam-malam dia, oh. Ya Allah, gemuklah ada lemu aku. Mapuh lemu tu. Kuh, mapuh lu dah. Nah, ayah kena cari sebab. Betullah tu hewi, suruh kita sebab. Ah, betullah. Kalaulah kita suruh pada Allah serta dengan kita apa kita cari sebab. La tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkul. Sekiranya kamu tawakal kepada Allah sebaik-baik tawakal, la razaqakumullah. Kama yarzuqu at-tayr. Ah, nanti Allah Taala akan rezekikan kamu seperti mana Allah rezekikan burung. Nah, taghdu. Nah, ah taghdu khimasan. Nah, ah wa taruhu. Nah, taghdu khimasan wa taruhu. Gapo? Bitana. Gi kada perut kosong. Klik mari kada perut becik kenyal. Apa apa? Ni mengata dia usho. Sedak nasi dagang, sedap nasi khabu, tak ada gi cari, tak ada duk dah, tak ada tak ada duk buh pinggir, tak ada asuak dengan sudu dengan tangi, tak ada buh mulut duk sedak situ. Nah, patu nasi duk dekat pun mati patu. Apa? Tak ada usaha. Dia kena usaha. Siapa usaha tu hebri. Ada yang kata sunnatullah fil kaum. Sunnatullah fil kaum. Ah, fitrah. Dah, ada kejadian Allah SWT menjadikan macam ni. Dah, Tuhan beri kepada siapa-siapa rezeki yang Tuhan apa Tuhan nak beri tu. Dah, Tuhan takdir dah. Takdir, demonis mak ni. Lepas tu lah Tuhan beri. Walaupun dia tu orang kafir, tak apa, tak berimej dengan Allah, Tuhan beri. Sebab dia usaha. Dia usaha nego, usaha apa, Tuhan beri. Nah, nampak tu? Betullah. Apa tu lagi kita ni? Kalau kita beriman lagi, kita kau yakin lagi, kita usaha lagi, kau sedak lagi. Nampak tu? Sebab itulah Tuhan beri semua rezeki dia tu pada siapa? Pada orang, asal orang, dia orang Tuhan beri. Asal, nah, asal makhluk dia Tuhan beri. Binatang-binatang, rezeki ada dah. Rezeki syak dah. Nah, ikan di laut rezeki ada dah. Nah, kambing dah rezeki ada kat muka bumi. Singo ada rezeki dia. Cuma enggak apa cuma ada sikit sebanyak. Nah, yang hak ni banyak hak ni sikit. Semua tu Allah SWT nak bagi pada kita. Nah. Kullun nah, wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Tidaklah. Dan pemberian Tuhan kamu tidak dizekat. Tidak ditahadak. Kemudian Allah SWT wayak pada kita pula unzur. Unzur, cuba tengok, Fatih tengoklah. Cuba kita mikir tengok. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Cuba tengoklah. Dah. Bagaimana Allah SWT, hey Muhammad. Khitab ada pada Muhammad dulu, lepas tu pada kita pula lah. Unzur ya Muhammad, tengoklah wahai Muhammad. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala dia tu memberi kelebihan kepada dah kepada seseorang ke atas seseorang itu. Tak samalah. Maka di sana Tuhan widi dia mending kaya, dia mending miskin. Tuhan widi dia kaya, Tuhan uji tu. Tuhan widi dia miskin, Tuhan uji tu. Nak tengok atau dia mending nak apa, nak syukur dak? Nak tengok demon ni hak susah ni nak sabar tak? Kalau demon nung boleh rezeki banyak tak syukur, duk keras kepala, duk tengok, duk takabur. Duk lawan Tuhan, demon ni tak ada syukur. Ni pula Tuhan uji dia dengan susah, dengan payah, dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Duk ngepek, duk tak puas hati, duk rasa dah, rasa tak kena. Apa yang Tuhan wi, rasa Allah zalim. Demon ni tak ada sabar. Sebab tu orang kata, Tuhan nak bagi tengok, Tuhan nak tengok situ. Ada di sana qawiyun, ada di sana dhaif. Ada di sana qawi, orang yang gagah. Ada di sana orang lemah. Ada di sana orang sahihun, orang sehat. Ada di sana orang apa? Orang marid, orang apa? Orang sakit. Ada di sana orang cidik. Ada di sana orang bodoh. Semua tu ada hikmah yang Tuhan beri pada kita. Nampak tu? Yang kita dekilah. Nah, yang kita deki.
kita nak yang disembah dia tak ada apa. Nampak tu? Kita nak yang disembah dia tak ada apa. Nak dia boleh sembah dia, boleh tak ada apa. Tapi yang ini berdeki kata, minta itu saya hapuhlah nikmat dia. Minta we rutuh rumah dia besar-besar tu. Minta we hancur kereta dia tu. Minta we bakar kereta dia. Minta lagu tu deki. Deki lagu tu lah panggil tidur negara tu. Deki lagu tu tu panggil kata duk tak tenang tu. Deki lagu tu panggil kata tidur dah tak negara, makan tak lalu, duk tak apa, tak senang. Sebab apa? Duk deki pula. Kenapa tu? Mana pelik? Dunia kita ni pelik. Bila kita kelih. Mana ustaz cerita katanya? Ada seorang tu kaya. Harta banyak. Berduit dia berjuta-juta. Roilan, anak tak ada. Tak ada arah raya ni. Gi buat dalam go tu, dalam go ni. Gi buat lot ke lot gapo nama tu lah. Tak leh. Anak tak ada duit banyak. Bahan-bahan ni nak pergi. Ya, kata. Ustaz nak pergi. Ustaz ni duit banyak ni. Kata itu. Benda itu. Wak wakah. Untuk? Wak wakah. Ya wakah tanah. Untuk itu Quran. Ya wakah. Tanah untuk anak yatim. Ya tu moda untuk wak. Wak rumah wakah untuk klik pada masjid. Habis dah. Ya pergi anak yatim. Beratus-ratus. Nampak tu? Kayu demo ni anak lama tak ada kayu boleh pakai Skoda susah. Tengok deh dia tu we galain we satu benda tu tarik galain jare orang anak lama kayu jare orang anak lama anak apa anak 20 kayu demo ni harta we tak ada jare oleh kanak dia 2 orang nampak tu. Pada tengok pula di segi pada segi kesihatan pula. Orang kaya tu uji dengan sakit pelik-pelik. Duit banyak. Duit tu dia tu makan tak habis. Kalau sehidup dia tu makan apa makan tak habis. Tapi kalau dah habis duit enggak apa? Enggak fubak. Oh ustaz baru ni gi mempita ada hanjai. Kruntip hanjai. Berapa 300,000? Dah apa? Ya 300 wajah tip. Paning ya dia kecil manis pula. Paning. Lepas tu duit kode on 100 bulan 1,000. Oh, kita kata kita 10,000 bulan-bulan ni pun. Napa nak kacik nak apa nak boleh. Dia morning kode bayar aku apa? Aku sehat. Pas sehat dah tak sehat ni. Boleh duk. Apa? Nak kena nak fok. Fok darah, fok apa? Pelik sungguh. Duit ada banyak tapi kode bayar aku tu. Demo ni duit tak ada. Alhamdulillah tidak jenis orang molek. Tengok beza. Tengok tu hewak. Demo ni. Rumah besar. Nampak tu? Katil kau maha. Bilik. Ikut nak gapo dalam rumah yang cukup laku. Nak kata katil kau maha. Boleh-boleh tidur tak? Katil kau maha tu. Boleh-boleh tak tidur? Baik nak boleh-boleh tidur? Tidak negara tak? Kelipah kau tu, kelipah kau ni. Bini kata, Rena abis tak tidur. Rena tidur ni pelik ni. 3 hari dah ustaz, telefon. 3 hari dah ustaz ni tidur nego. Sebab gapo, duk mikir gapo. Duk tu gapo, tahu kok. Guling kanan, guling kiri, gini dah. Nampak tu? Senin berlaku tapi tidur nego. Boleh beli katil, tak boleh beli tidur. Nampak tu? Demo ni, umur biasa ya. Umur dia ni buluh. Ini sijing. Biar hujan bosak. Bunyi air hujan duk titik atas sijing dia tu. Tapi jenera puah tidur malam ustaz. Tak apa-apa. Sedap tidur malam. Tengok Allah lemek apa? Toto harga apa? Harga 1 kot ya. Kalau ada toto. Lemek mudah-mudah gitu. Tapi tidur jenera. Sebab duit tidak boleh tidur. Sebab kelas mak kata bukanlah tiap-tiap kaya tu senang berlaku. Ya beza senang dengan sedap. Dia duit ada senang. Ya bukan senang panggil sedap. Sedap beli, sedap makan, sedap gapo pahamula. Bah pahamula.
dengan apa, dengan dalam tubuh kita tu penuh dengan gotu, dengan goning. Tanyalah awak kapung biasa, sakit banyak tak? Tak ada banyak. Sakit tak? Hari temu sakit umur 70, 80 dah sehat lagi, dah boleh. Dah boleh harap lemu lagi. Nah. Ah, napa tu? Lemu tak gerak dengan dia. Nah, apa lagu tu lagi dengan lemu. Ah, dah harap lemu harap kambing. Oranglah ni duit ada gapo tapi kesihatan hilang. Umur 20 lebih. Kecil manis dah. Umur tak apa 40. Jadi go tu jadi goning dah. Kau dah beli ubat lah. Songsai, kelipah hidung. Dah, dah peh. Gapo weh? Oh, kena makan ubat bisik dah. Kena go tu goning dah. Bengata, semua tu bengata ada hikmah dia. Sebab tu lah bengata, di sini tu, tu yang bagi kena dah lah. Haa, ingat molek. Bukan tu hewi kita fakir. Dah. Haa, tu yang tak kena kita, tu yang tak kasih pada kita. Kalau kita fakir, kita duit tak ada, kita gapo nak makan. Dah, kriat gapo nama tu? Dengan sebab duit sebab apa? Kita ingat pada Nabi SAW. Lebih pada kita lagi. Nah, fakir Nabi SAW, fakir-fakir Nabi sini bukan kata dia tu, nah, fakir, dia tak ada gapo dia ada tapi dia ikut orang habis. Ah, ya nak akhirat tu. Nampak tu? Baik kata, kita kena faham sini. Patutlah unzur, tengoklah. Wahai Muhammad, kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ke kami melebihi wa wi lebih? Setengah di atas setengah. Wak widemon ni dia di anak koli. Wak widemon ni di toke. Wak widemon ni di anak koli necang. Wak widemon ni di tua umur. Tua umur nak wak apa? Nak wak umur 10 lapis. Nampak tu? Ah. Nak tanya tu tua umur kau dok buat tu wani naik tak? Kalau tak berinding lagi. Wak tiye coke-coke naik je. Oi, 3 lapis bergetar lutut dah. Takut. Tapi pak cik atau ayah atau abah yang makan gaji 300 hari tu boleh naik duk niti atas kan dah kan umur 10 lapis. Tak takut mati, tak takut gapo. Duk nesek wala samroi tren nesek duk nesek umur apa? Umur tekak kelapa, tekak 10. Tengok bawah tak ada apa leh. Kena hok orang apa hok orang tua umur tu naik sikit tekak 2 tu getar lutut lah. Wapo kena katuk habis tak apa. Wapo ning bang kata tu ayat dah tu. Dah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum. Tu ayat akak. Bila mun kaya, bila mun sene, bila mun sehat, bila mun kuat, bila mun kedebe, bila mun orang atas lebih pada orang lain. Ah, lebih baik beberapa tekak, beberapa pengkat. Liabluwakum fima atakum. Tujuan Tuhan nak uji, nak tersok. Tuhan nak uji, nak tersok pada apa yang Tuhan beri pada kita tu. Dalam ayat lain pula Tuhan kata, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Nahnu qasamna, Tuhan telah bagi, bukan tu demoni bagi dah, Tuhan bagi dah. Nahnu qasamna, kamilah yang telah bagi. Qasamna bainahum, kami telah bagi belah bang. Nah, bang apa tu? Kehidupan di antara mereka itu. Demun senar, demun ni apa? Ah, kalau lah pakak senar belaka, pakak mati belaka. Bagaimana ustaz? Orang jual berah, yang nak apa? You nak nego, nak apa? Nak beli duit. Orang nane berah. Apa yang tane? Yang tane, you nak jual berah. Nampak tu? Ah, nampak tu? Lepas tu orang jual lauk. Apa yang jual? Ia nak ruik, ia nak beli galang. Kalau lah kaya semua belaka, mung kaya aku kaya, saya tak sejual berah, kaya dah. Saya tak sejual berah dah. Saya padi dah, saya kaya dah. Saya tak sejual ikan dah, saya katuk dah, apa kaya dah. Saya tak sejual kain dah, saya kaya dah. Saya tak sejual apa dah, kaya belaka. Ada emas toko-toko, sosok rumah. Mati habis, apa tak ada orang jual. Citra boleh apa? Boleh
Nah, ah boleh puasa kita kata. Hari mula-mula ya kejut ke ah hari ni puasa. Ada ada dalam tu beli. Akhirnya nasi tak ada hari ni. Ah puasa. Misalnya. Ah nak beli ke anak nak cari mana nak beli mana tak ada kerja ah. Nah buat tu, ah tambah-tambah hari Jumaat pula. Hari Jumaat hari tak ada kerja nak makan apa hari ni kau tu susah puasa. Ah sebab apa? Kalau kaya belaka mati belakalah. Apa siapa nak apa? Saya duduk tengah apa? Tengah padai dan mula tengah padai. Apa? Tak ada umur. Fafaifa berkata, apa Fafaifa kata? Kaya dah, aku boleh aku nak kerja dah. Nah, ha, apa? Aku kaya dah. Fafaifa berkata, gani berkata, nah, fok kerja pula apa-apa lah habis dah. Apa-apa lah habis, pakai kaya belaka dah. Pakai duk kising tengok mu tengok aku, lepas tu nanti mati. Apa? Kaya belaka dah. Ah, ha, fok deba dah, deba mutu, fok jual mutu, fok gapo bakat tu habis-habis, kita kaya lah. Lepas tu pakat tengok muku, tak ada tu fahis pun tak ada jual, pelamai pun tak ada jual, demo ni pun tak ada tanah. Lepas tu tengok muku. Lepas tu sakit. Mumpita berkata apa? Bomo, dah, kaya belakang dah. Tak nak tak nak ruik pun dah. Dah, haa. Ubat pun tak ada pelik, tak ada gapo, pakat kaya belakang dah. Lepas tu nanti mati, pakat sunpan kita. Tapi dah Tuhan buat kita untuk apa? Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat, Tuhan akadkan setengah tu di sini di kaya di tokek. Nah, atas hak ni. Hak ni ada nak kali ada dia ada orang susah di gapo. Buat apa? Li yattakhidha ba'dhukum ba'dhum ba'dhan sukhriya, supaya setengah-setengah tu tupai pergi mari. Sukhriya, taskhir. Gapo sukhriya? Pakak tupai pergi mari. Ah. Anak koli tu pe toke. Toke dak saja toke duit dah dah. Amo hijau. Toke pula. Tak apa demo hijau aku duit. Apa tu? Apa? Ah bakat tu pe pergi mari. Tok ada ke toke? Ada ke kayu nak turun nak lecah? Ada ke kayu nak apa? Nak apa nak gali lubang waktu eh? Ada ke kayu duk apa duk ikat tak ada dah apa? Ia bukan sah dia orang tu. Ia pandang mikir tu, have we got to ke dia? Dia mikir, pandang mikir, musim-musim yang jaya, yang nego, yang jaya. Ia duit ada. Ia upah dia mana? Eh, cuba nak nyur sikit, weh. Haa, cuba nak nyur sikit, weh. Kapung tak kapung, itu tak kapung. Pocik tu susah. Tapi ia pandang nak nyur. Ia pandang nak tah. Haa, apa eh? Haa, nampak tu? Demo ni tak pandai nak gina nyopo. Tengok nyo tak pandai. Apa? To have weak pada demo ni. Demo ni oh macam nan buku ikai buku gapo. Kalau suruh-suruh pada kayo ni turun. Nah. Nanti bakal mabuk gitu bakal. Nah, tak kena gapo dah, mabuk air. Mabuk umuk, mabuk gapo. Ni semua bangat tu, biar tu pergi mari. Kita kena pehas itu. Pasti ke orang mukmin, sikap orang mukmin dia kena redha. Ah, sikap mukmin kenapa? Kena redha. Sebab itulah. Nah. Ah, Tuhan dari dunia ni Tuhan suruh kita mikir. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Tengoklah bagaimana Allah SWT melebihi setengah daripada nah. Ah, setengah. Ingat molek, rezeki kita semak tu tak ada boleh kurang, tak ada boleh tambah. Apa tu? Lemanang tu baik jual buku apa? Bukan ni pagi tadi ke? Cokong dia jual. Masuk Zuhur. Masuk Asar. Dekat ngorik. Apa kau boleh? Bila-bila tengok. Atar wik toke. Fok apa? Fok jual. Kita tahu fok jual boleh. Fok jual pelamai ke apa tu? Oh toke. Biar semua ni ya. Pak, dah tak apalah bayar kau toke. Apa lebih tangi? Tiga tekuk ya. Pagi tadi sebab gelak. Nampak tu? Ah. Demon ni rezeki dia pelik. Saya pergi bakok dengan seorang ni, saya duduk ayat seorang ni, saya pergi bakok pergi apa pergi bila-bila nak pergi musafir lagi apa nak ngaji lagi luar. Lepas tu kali kena duduk bakok sehari dua hari lah duduk tu pergi tidur pak-pak ya masa dulu petang dulu hari satu ahak bongolek ya tagih kan di hijau. Kita kelihatan hijau apa? Pakai luar apa? Luar jing
sekerap, sekerap betih. Maka dia sakut. Kita tak menunggu hijau, boh ini. Haa, dia kata, mari, mari, mari. Situ turut lakir dia, ngok, 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 tak ada pergi tangan pun, itu turut lakir dia. Naik kita bah pun kita naik. Moga kita pakai berjuru, dia pakai baju sakut. Orang atas lah. Haa, pakai luar jing, lipat-lipat, siapa mana? Haa, siapa di sekerap betih. Haa, siapa dijual di cak tu. Kita turut laki. Ya pergi di kedai dia mending. Apa selah ni luar ni weh? Luar liwai. Liwai dah masa tu. Liwai ke rindang ke mana tak. Luar jing lah masa tu. Mereka dia kata kau di. Setara. Kita tengok yang ambil pak, dia bawa. Yang ambil selah tu dia bawa. Tak ada bayar ke ni? Bawa lakuh 2-3 lok ya. 2-3 dia panggil tak ada ada lok lah. Lok 1, lok 2, lok 3 apa 2-3 lok gitu ya. Lakuh pergi di kedai hok. Hok satu lagi tu. Ha ni, luar molek ni, bagai molek ni. Bagai palo ni. Kita nak ketiga apa dia palo nak palo fok baju alah panas. Ha? Nah. Ha, kemudian apa nak win ni? Ya tu 18 hadi. 18,000. Ya ambil 300. Ya giwi ke demon 18. Demo tu 15 hadi. Gue ada ni. Masa bertahan dulu. Tak boleh. Ya apa cabut. Cabut so 2 3 4 dah. Cukup. 15. Gi klik. Kita duk ngung gagap palo. Eh, aku ngaji duit. Dah, duit sekolah tu kita kerja masa tu. Kita ngajar sekolah dulu. Dah, bila kita habis kelas pula, kita ngajar sekolah. Boleh apa kau? Boleh 800 kuk, wasa pun 8,000 kuk dah dulu. Dia ni, dah. Gi buku 9. Gi ambil luar selah 300, pergi kedai tu, jual 15,000. Klik mari, bayar dengan 300. Lebih lagi apa? Lebih lagi 14,700. Klik, ngok, 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 ngok. Gi, klik. Klik dah, ha, klik dah pada. Kita klik rumah dia, kita duduk ngulamu. Ih, kat mana tak bahaya, tak ada bahaya, tak ada bahaya. Mutipu ke rumah tu, ah, tipu apa? Baru boleh, baru apa? Paham kerja ke apa? Aku kerja satu ahak ya. Sehari boleh selap, apa dah? Sehari 14,000. Oh, ni tak ada, 30 ada itu. Sehari itu 30. Dah, paham, hak beli 15,000 tu lah. Tak ada rugi, tak ada bodoh. Ya tak ustaz, ya jual pula tu. Jual 24 pula, jual 23 pula tu. Ya labur pula 5,000, 6,000. Sungguh ya, sungguh. Nah, ni rezeki. Jadi, ustaz baik atau hak tu duk tunggu apa? Tunggu ambil di buku ni pagi, saya pakai ni petai. 300 kok ya boleh. Dengan panah, dengan hujan, kalau hujan. Nah, lepas tu kena sipai bagai pula. Kena hantar duit tokai pula. Dan mana ni, ngok, pakai tak mandak ya. Pia bagi rezeki tu. Bukan Allah. Allah bagi rezeki. Sebab itulah, kalau rezeki kita semak mana, semak tu boleh. Yang kita deki, yang kita gapang. Ada tak? Beza orang aling dengan orang bodoh, tu bagi rezeki pada orang bodoh. Banyak. Bukan tahu, ustaz duduk pun duduk. Duduk pun duduk. Suruh pun tak sampai ngaji. Kalau ngaji duit, rezeki tak ada. Bukan. Satu ketika, seorang nama dia kalau tak silap Asy'abi. Nah. Dia ni selipar tak ada. Susah doa. Dia mengajar pak. Dia ada selipar so tu turun masjid tak ada. Tapi dia tahulah. Buat tu buat sejuk tu tengok nak cari duit mana ni eh. Nak beli selipar segu ya. Susah masa dulu. Yang ngajar tapi pengantar tak ada seperlu pasal kena bayar gaji ke apa nama. Ya pasal tu. Kemudian duk dia yang nampak. Seorang tu bawa hema mari. Bawa hema 40 ekor. Mari nak jual di mana? Mari nak jual di pasaran Baghdad. Nak pergi jual di nak jual kambingnya adalah nak dia besar, nak dia nak arak ni besar. Talat nak arak ni besar. Bos apa nak masuk pintu gerbel tu, ya turun. Ya bila? So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bila cukup 40?
40 ekor hema dia. Dia duduk, dia duduk ngung sore. Syabi ni kenapa dia duduk ngung? Waktu tak ada masuk lagi lah. Waktu tak ada masuk dalam itu gerbet talak tu kan. Dia pergi pak. Dek. Waktu tak ada masuk lagi, kenapa adik duduk sini lama ni? Tak ada masuk lagi ni. Dalam pintu gerbet talak nak tu. Dia kata, ni wak reno kata. Nah. Bila aku naik atas hema seko aku bila jadi 39. Bila aku turun jadi 40. Ish. Jadi dia duk ngung suara dia. Bila aku turun, aku bila suara 34. Cukup apa? Cukup. Cukup 40 molek. Lepas tu buat aku naik jadi kena ia semangat bapak besar boleh hadir bapak dah hemah tu bapak besar kalau ia bahasa bila naik bila bapak tu pergi nah hemah lain tu pergi lah. Dia kata bila aku naik aku bila 39, bila aku turun aku bila 40. Lepas tu aku nak pergi tak boleh ni apa hemah tu segi aku heret jirat tak segi dia kena naik hemah ni. Duk mikir lama. Syekh tu mikir. Syekh tu killing. Syekh tu dah. Abang kata, killing pala. Tang. Aku ni ada ilmu. Lipat tak ada. Oh, nu ada hemah 40 ekor. Kalau dia jual tu, kayu. Nah. Tapi dia tak ada cidik pula. Ni mana kata? Nah. Rezeki tu hewi masing-masing. Betulah jari lah. Kalau orang ngajar, kalau ustaz, kalau gapo yang nak kayu, yang nak sepengar orang nego. Nampak tu? Kalau pakat ni ada ustaz semua. Dah, pakat tak ada pia boleh pakai kereta, tak ada pia boleh itu. Nah. Habis tu saya bagi. Ha ni ada ustaz. Ha ni ada kaya. Orang kaya tu kaya dengan harta dia. Ustaz ni kaya dengan ilmu dia. Apa tu? Nah. Orang kaya tadi dengan apa? Dengan harta dia. Dia berikan pada orang berilmu ni. Berikan gimmick gahta misalnya. Ya ada duit ya, ilmu tak ada. Ya untuk peremoning. Peremoning nak pergi ke mana ya, pakai minyak. Ya untuk pergi ya, tupai orang ada duit. Sebab itulah panggil tak, tupai pergi mari. Sebab itulah, rezeki kita tidak akan kurang. Walaupun kita cari dia lewat. Rezeki kita tidak akan tambah. Walaupun kita hijau lebih pada kek. Semak tu. Betulah Imam Syafi'i sedap bila kita baca satu syair bagi Imam Syafi'i. Nah, syair yang terkenal dengan syair Da'il ayyama taf'alu ma tasha'. Ustaz syarah dah. Nah, semua ni tapi kita mari ambil sakut kita hari ni. Yang mana dia kata, "Wa rizquka laysa yanqusuhu at-ta'anni wa laysa yazidu fi ar-rizqil 'ana'u wa la huznun yadumu wa la sururun." ولا بؤس عليك ولا رخاء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. Mana gapo situ? Warizquka, ingatlah, rezeki kamu tu laisa yanqusuhu at-ta'anni atau laisa yunqisuhu at-ta'anni. Tidak boleh kurangkan rezeki kamu sekiranya kamu pergi cari dia lewat. Kalau rezeki kamu hamu situ rezeki tu. Walaupun kita pergi buka kedai lewat sikit. Tapi rezeki kita tu henok, tu hetok dah. Orang baru beli kali kau habis. Habis puyuk-puyuk. Ambil kali puyuk-puyuk juga. Dia mungkin dia buka tak dia lah. Siapa akan gelap. Nah. Kita duduk hijau lama lebih pada kek. Tak apa. Dia tak laku. Bukan tu dia mau tu wak wil aku. Dia mau ni wak wil aku dah. Warizquka. Rezeki kamu. Laisa yunqisuhu at-ta'anni. Tidak kurangkannya. Tidak mengurangkannya oleh dia kelewatan. Nah, kita lewat ke cari dia kurang dak ni. Walaysa yazidu fir rizqil ana. Ingat molek, tidaklah bertambahnya rezeki. Dah, sekalipun kita tu dah kijo lebih penak. Dah. Lebih masa lebih apa? Ya tahu tu rezeki kita. Betullah, setengah-setengah kita. Ustaz, saya kijo ambil di buku 7. Dah, 7 malam sampai ke 7 pagi saya ada yam di barisan ni.
Lepas tu saya klik tidur setah. Pukul 9 saya main diam di berisak ni, sudah pukul neptek hari. Tapi duit budak boleh sikit situ. Apa ya ustaz? No, ayat kata rezeki kita ni semua tu ya. Lepas tu nak baca pasal mana? Idza ma kunta dha qalbin qanu'in. Sekiranya kamu tu mempunyai hati yang redha, nah, pocai, nah, piang dengan apa yang Tuhan beri itu, fa anta wa malikud dunya sawaun. Maka kamu dengan orang kaya, orang diraja, orang digapo kaya, harta banyak, kalau mu ada hati mu tu, hati mu kaya, hati mu apa? Redha dengan Tuhan apa yang Tuhan bagi, mu dengan dia sama ya. Nampak tu? Walaupun dia kaya harta, tapi mu kaya hati. Mu ni redha apa yang Tuhan bagi, mu duduk dengan dia. Bukan? Orang hari banyak lagi tu, ya duduk tak sepuluh kamu, ya duduk susah pada kita, tidur jenera, makan tak lalu, sakit banyak, penimpal lo hak anak. Cuba tengok. Nah, banyak-banyak orang yang kita apa, kita fati tengok, dan jumpa kita sendiri, ustaz. Oh, kita anak ada dua orang. Oh, tu ustaz, habis ramak lah kita. Masuk gok dua kali lah. Oh, Pak Aik sahaja. Hak Tina tu. Hak Tina ni habis lah. Dah, habis gamuk dah. Kita hamak tu pada umur lah. Apa? Oh, dah main atas. Kau tu, kau ni, kau tu, kau ni. Sebabak pula. Anak dua orang. Nampak tu, anak dua orang. Rezeki kereta paidan semua. Ikut nak. Dah, ikut nak. Mutu paidan, kereta paidan. Dah. Ikut nak kaya. Tapi, anak. Dah. Saya. Dah, jadi anak tak ada juh, anak tak gap. Hak ni mutu buruk ya. Anak 7-8. Dah, nak ngaji kira hati, nak ngaji gapo tu berdarah, kena kadang-kadang kena hantar 2 kali pula. Apa? Dari. Tapi sebacai. Ni mana ni? Ha, mana kata bila kita hati kita ni ada hati redha, kita dengan kaya, kita dengan raja sama dah ya. Oh, sedap Imam Syafi'i bila dia kacak. Ya Syafi'i dia kata, "Nah, wa rizquka laysa yunqisuhu at-ta'anni wa laysa yazidu fil rizqi al-ana'u. Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa maliku ad-dunya sawa'u." Patut dia banyak lagi lah dia antaranya, "Wala huznun yadumu wala sururun wala bu'sun 'alayka wala rakha'un." Ingat molek bahwasanya tidak kekal lah kesusahan yang ada pada kamu, dan tidak akan kekalah kesenangan yang ada pada kamu. Susah kita tu semua ke? Tak li tukar pada molek. Kau senang kaya gapo orang dulu, oh terkenal dari kampung kita dulu, kaya yo sore kaya dulu, dan hidup mana dah? Ada dah ni habis dah, anak-anak selat tabuk dah, gaib bila jual mohon pekah-pekah. Apa tu hai belaka? Nah, wala buksun. Kita nak duduk susah sama ke? Tak. Susah sama ke? Tak. Senang sama ke? Tak. Ada susah, ada senang, ada gapo. Bila susah, kita dindun banyak sikit. Duk senang sama malah. Dah, duk senang sama malah. Nasi. Dah, nasi dia masuk wakwi. Goni dia masuk wakwi. Dah. Abang kata tak ada gerak, tak ada gapo. Ustaz. Dah. Abang kata, jadi nyakit, jadi gapo, jadi gerak tu goni. Ini abang kata, Imam Syafi'i bila dia ui pada kita tu, bang kata, ya ui kena butih lah. Tup. Betul dengan ayat tadi yang kita buat, kita telah belajar tadi tu ke? Unzur, kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Katu, walal akhiratu akbaru darajatin. Dah. Masya Allah. Dah. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdilah. Dari dunia semua ni dah. Dari dunia banyak ni dah. Walal akhirah. Ingat malah. Akhirah itu akhirat esok pula tu akbaru darajat, lebih besar, lebih banyak, lebih banyak, lebih besar, lebih daripada apa yang Tuhan beri lagi ni. Setara ni kita sekaya dah. Orang ada roilan, orang ada mah banyak, rumah ada, mampitu banyak, ada gapa makan tak habis, doa satu dia tu cukup dah. Tak lagi ada lagi hak ni, sikit baru dalam dunia ni. Betul lah Tuhan kata. Nah, dunia ni apa? Mata'ul gurur. Setah ya.
Kalau kita kaya, kita gapo, kita ada, kita gapo. Dia bah tu ambil kita, pak tadi ada demo habis dah bini kita, ada bini demo, anak kita ni ada anak tinggi demo. Dah, ah harta kita jadi ni tukar nak tukar apa tukar nama habis. Tanah-tanah rumah-rumah bukan-bukan habis. Dah, gaponya tipu saja dunia ni. Lepas tu akhirat ni akbaru darajat, pahala besar lagi, pengkat tinggi lagi, wa akbaru tafdhila, dan lebih. Dah, lebih besar lagi, lebih tinggi lagi, lebih. Dah, kelebihan dia tu lebih banyak lagi. Dah, ha batulah. Kita pergi rebuh anu lah. Rebuh mana? Rebuh akhirat tu lah. Dunia ni boleh tak? Bukan tak boleh, boleh. Nah, tetapi ia boleh sekadar dia. Lepas tu, nah, lepas tu habis. Akhirat ni tak? Akhirat dia boleh, 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 boleh. Tidak habis-habis. Nah, syurga Allah SWT duduk kekal selama-lamanya. Nah, dalam syurga tu. Pemasa kita pun telah sampai pada penghujungnya. InsyaAllah kita akan sambung pula pada siri yang akan datang. Silakan salah saya minta maaf banyak-banyak. Benar dan betul itu hidayah dan taufik Allah SWT. Kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.